وقل رب زدني علما. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan setiap perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti memiliki keinginan dan harapan. Keinginan tersebut ada yang bersifat duniawi, seperti ingin mendapatkan pasangan hidupnya, ingin memiliki keturunan, ingin memiliki rumah dan kendaraan yang nyaman, ingin memiliki atau ingin menduduki sebuah jabatan, atau ingin memiliki atau mendapatkan kerjaan yang menjanjikan. Ada juga keinginan itu yang bersifat ukhrawi, seperti ingin diwafatkan dalam husnul keadaan, husnul khatimah, ingin dikabulkan semua amal solehnya, ingin mendapatkan kemudahan di hari kiamat kelak, ingin dibebaskan dari api neraka, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, dan berbagai macam keinginan lainnya. Dan setiap kita yang memiliki keinginan tersebut tentu akan melakukan upaya, usaha dan ikhtiar untuk menggapai harapan dan impiannya. Namun jamaah sekalian, usaha yang bersifat lahiriah saja tidak cukup sebenarnya, tapi harus dibarengi dengan doa. Ya, doa yang kita panjatkan kepada Allah Rabb alam semesta, karena di tangannya lah segala sesuatunya, karena di tangannya lah impian semua hamba. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan kita semuanya untuk berdoa kepadanya. Bahkan Allah menjanjikan untuk mengabulkan setiap permohonan seorang hamba. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, mohonlah kepadaku, niscaya aku kabulkan permohonan kalian. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan setiap orang yang berdoa. Jamaah sekalian, Allah Ta'ala telah menjanjikan bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Hanya saja perlu kita ingat dan perlu kita pahami bersama bahwa proses atau bentuk pengabulan doa setiap hamba itu tidak selalu harus sama. Proses pengabulan doa setiap hamba tidak selalu harus sama. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
dan di dalamnya tidak mengandung dosa dan tidak pula ada upaya untuk memutuskan satu rahim illa antahu Allah biha ihda thalas, melainkan Allah akan berikan satu di antara hal berikut ini. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watah. Yang pertama akan Allah kabulkan segera permohonannya, permohonannya akan Allah ijabahi segera doanya. Wa imma an yadakhira lahu fil akhirah, atau Allah simpan doanya itu untuk hari kiamat nanti dalam bentuk pahala, yang mana seorang hamba pada hari itu tidak ada yang dibutuhkan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah hindarkan dia dari mara bahaya yang semisal dengan doanya. Jamaah sekalian, setiap hamba yang berdoa pasti akan Allah kabulkan dengan cara tiga cara ini. Ada di antara kita yang berdoa, Allah segera kabulkan doanya. Ada yang berdoa, Allah kabulkan doanya tapi setelah berlalu begitu lama waktunya. Ada di antara hamba yang berdoa tapi Allah kabulkan dengan bentuk lainnya dan hikmah yang Allah miliki. Ada yang berdoa tapi Allah tidak kabulkan doanya, tapi Allah simpan untuk hari kiamat nanti agar dia nikmati pada hari kiamat nanti. Jamaah sekalian, dengan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk malas berdoa. Tidak ada alasan untuk menggerutu karena doa kita belum kunjung diijabahi. Sebenarnya, kalau kita ingin merenungi, berapa banyak sih doa yang kita panjatkan tapi Allah belum kabulkan? Coba kita bayangkan, kita bandingkan dua hal berikut ini. Doa yang belum Allah kabulkan dengan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tanpa kita minta. Saya ulangi, mohon perhatian semuanya. Coba kita bandingkan dua kondisi ini. Doa-doa yang kita panjatkan tapi sampai detik ini belum terkabulkan atau mungkin tidak dikabulkan di dunia, dengan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita minta. Kalau kita jujur, kita akan menjawab bahwa karunia yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita pernah minta itu jauh lebih banyak daripada doa-doa yang kita panjatkan tapi belum kunjung dikabulkan. Coba kita renungkan, rata-rata kita hari ini Allah berikan kita mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, hidung yang masih bisa menghirup udara segar, tangan yang masih bisa bergerak, jantung yang masih berdetak. Saya yakin rata-rata kita tidak pernah berdoa di pagi harinya untuk agar mata kita melihat dan seterusnya. Tapi Allah berikan itu semuanya karena karunia Allah itu sangat luar biasa, luas. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan pernah kita putus asa, terus berdoa karena doa itu merupakan kebaikan bagi kita fid dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Doa merupakan ibadah, bahkan termasuk ibadah yang sangat mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu, ketika seorang hamba berdoa, dikabulkan atau tidaknya, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inni la ahmilu hamma al-ijabah wa inni walakin hamma ad-du'a." Saya tidak khawatir doa saya dikabulkan atau tidak, tapi yang saya khawatirkan ketika saya tidak mendapatkan hidayah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar sangat yakin bahwa Allah berjanji akan mengabulkan setiap doa hambanya, dan Umar tahu bahwa doa merupakan ibadah. Dikabul atau tidaknya, tetap seorang hamba akan mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu,
Kata-kata ini lahir dari seorang hamba yang jiwanya sangat yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari jemaah sekalian kita tingkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah dengan penuh ketundukan dan keyakinan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari seorang hamba yang berdoa dalam keadaan hatinya yang lalai. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, fokus dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.